Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dani Propera Channel. Pagi hari ini kita sudah berada di kebun lagi. Kita mau dinas lagi ya. Pagi ini kita akan panen buah coklat ya. Yang sudah masak, sudah matang. Kita panenkan. Artinya kita kumpulkan yang sudah matang untuk kita kupas, kita ambil bijinya untuk kita keringkan ya. Sudah kering nanti baru bisa kita jual. Wow. Ya, masih terjangkau guys. Masih mahal. Ini kita ada di kebunnya. Langsung saja kita petik buah coklatnya yang sudah matang ya, untuk kita kumpulkan. Nanti baru kita kupas untuk kita jemur ya, biar kering ya. Oke, sobat Dani Proporsional, langsung saja kita petik buah coklat yang sudah matang. Oke, ini dia buah coklat yang sudah matang, sudah bisa kita petik ya. Kita panen ya seperti ini. Nah, ini buah coklat namanya. Nah, kita petik dulu. Kita petik yang sudah matang saja ya. Nah, seperti ini. Ini sudah matang ini. Kita kumpulkan. Nah, seperti ini. Ini sudah dimakan tupai ya, sudah dikorek tupai ini untuk dimakan bijinya ya. Nah, seperti ini buahnya. Nah, ini dia. Ini yang sudah oren-oren, ini sudah pada matang ya. Nah, seperti ini yang sudah bisa kita petik. Nah, seperti ini dia. Kita belah isinya, bisa dimakan sih dagingnya yang nempel di bijinya. Agak jatuh. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, isinya dalam seperti ini. Nah, ini agak kurang bagus. Nah, ini bijinya yang kita kumpulkan nanti ya. Ini agak kurang bagus buahnya, masih bisa dipakai. Buah coklat namanya. Buahnya merah, kok dibilang coklat ya. Inilah namanya, nggak sesuai dengan buah ya. Ini udah tinggi ya, kita harus panjat ya. Panjat. Ya, panjat aja lah.
kita sudah ada di bawah atas. Ini buah coklat namanya, warnanya oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu ya. Seperti ini namanya buah coklat, biarpun oranye tetap namanya warna buah coklat ya. Oke, kita akan kumpulkan yang sudah kita petik untuk kita kupas ya. Oke sahabat, langsung saja sekarang waktunya kita kumpulkan buah coklat yang sudah kita petik ya. Kita masukin karung, kita angkat ke tempat kita. Oke, langsung saja kita kumpulkan ya. Buahnya juga macam-macam warna ya, ada oranye, ada warna oranye, ada yang warna merah ya, ada yang warna hijau, ada yang juga udah hitam ini ya. Ada juga yang kuning, ini kuning, oranye, macam-macam warna ya, warna-warni ya. Nah ini agak ungu ya, agak merah ya, ungu, ini hijau. Ini buah coklat namanya satu tapi warnanya bermacam-macam ya, campuran warnanya bagus juga ya warnanya. Kita sering makan coklat. Nah inilah buah dia. Nah ini belum jadi coklatnya ya, masih basi buah.